Tuan-tuan dan puan-puan, kami di Masjid Sri Sendayan yang dibina dengan harga RM100 juta. Inilah bahagian depan, ini guard house dia. Ini memang main entrance lah. Begitu megah dan cantik ya. Masjid Sri Sendayan. Ya. Tempat parking pun banyak. Dan di bahagian luar tadi itu tempat parking untuk bas lah. Ha. Sini dia Masjid Sri Sendayan. Thank you tuan-tuan dan puan-puan. Ini pemandangan Masjid Sri Sendayan dari tepi. Berminaret lah. Berminaret. Inilah pemandangan dia Masjid Sri Sendayan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Itu pintu besar di sana lah, belakang pokok ini. Okay. Tuan-tuan dan puan-puan, kami berada di luar Masjid Sheikh Haji Ahmad. Ini adalah satu masjid di kawasan Nusari Bayu 1. Boleh nampak di sana. So sekarang pukul 7.20 minit hari Rabu 15 hari bulan 18 hari bulan Ogos 2020. Masih. Ini adalah masjid Sheikh Haji Ahmad di Nusari. Nusari Bayu 1. Masjid Sheikh Haji Ahmad lah. Masjid tuan dan puan-puan, di bahagian belakang Masjid Sheikh Haji Ahmad. Ini di Nusari ya. Nusari 1. Masjid. Kami di bahagian belakang Masjid Sheikh Haji Ahmad di Nusari 1. Masjid. Di sebelah sana adalah gerai-gerai untuk Nusari 1. Nusari Aman 1. Tuan-tuan dan puan-puan, kami just share with you Masjid Karya Sendayan. Ini adalah di Kampung Fela Sendayan, di tepi di dalam kawasan Bandar Sri Sendayan. Okay. So ini adalah pemandangan dia. I just tunjuk dari luar. Ini adalah masjid di sini. That means campur masjid Sri Sendayan yang macam itu Taj Mahal Malaysia kan. So kami pun ada yang ini Masjid Kiara. And then ada pun itu Masjid Sheikh Haji Ahmad di Nusari, di kawasan Nusari di di Bandar Sri Sendayan. Dan ada lagi satu surau dekat berdepan dengan kawasan kedai Merchant Square. Itu ada satu surau yang kecil di sanalah. So saya akan tunjuk lain-lain masjid dan surau yang terdapat di sini. Yang adalah pemandangan di yang nyaman dan cantik lah. Ini adalah dia punya pintu masuk ke Masjid Kiara Sendayan. Okay. Ada banyak parking juga. So, terima kasih tuan-tuan dan puan-puan.